طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati ketua BEM yang diwakili saat ini oleh Ustaz Ahmad Yani dan jajarannya. Yang sama-sama kita hormati ketua DPW yang saat ini diwakili oleh Ustaz Adwani Abdul Aziz dan Ustaz Nur Hadi. Yang sama-sama kita hormati ketua DSW Ustaz Kiai Haji Abdul Aziz Abdul Rauf LC dan juga sekretarisnya Ustaz Subki, dan juga yang kita hormati Bapak Wali Kota Jakarta Barat Bapak Uus Kuswanto, Satnya Sosial MAP, dan juga sama-sama yang kita hormati Bapak Adang Darajatun sebagai anggota DPR Pusat yang alhamdulillah bisa hadir bersama kita, dan juga kepada seluruh yang juga sama-sama kita hormati Bapak Sumardi selaku KPUD Jakarta Barat dan juga Bapak Haji Oding selaku Bawaslu Jakarta Barat. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan izinnya alhamdulillah kita pagi yang cerah ini dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk pelantikan MPD, DPD dan DED. Tapi sebelum saya memberikan sedikit sambutan, saya akan sedikit membacakan pantun supaya suasana agak cair sedikit, Pak ya. Jangan tegang-tegang amat. Kita tadi sedang minum teh, celupkan roti. Roti hadiah dari Surabaya. Kerja keras, ikhlaskan hati. PKS Jaya. Nanti penutup. Alhamdulillah. Seperti tadi yang saya sampaikan, alhamdulillah sebenarnya pantun ini pun untuk menginspirasi kita semua bahwa kerja-kerja kita ini ketika kita niatkan itu semua ikhlas karena Allah, maka itu semua kerja itu akan menjadi rizki. Apalagi tadi juga telah disampaikan oleh Ustaz Saibah terkait doa tadi, Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ketika kerja kita ikhlas dan juga antara kita sesama kita tidak ada ghil di antara kita, maka apapun yang target yang diberikan oleh pimpinan kita atas nama DPP, dan juga kita sudah sama-sama mengetahui bahwa target itu sangat baik buat kita, sangat kuat, yaitu di mana hanya dua target kita, yaitu penambahan kader 2 kali lipat dan juga penambahan kursi 2 kali lipat. Dan ini alhamdulillah juga message ini sudah disampaikan, sudah kita sampaikan juga semua sampai struktur, sampai DPR kita. Makanya ini tadi saya sampaikan pantun ini, ketika kita memang niat kita karena ikhlas, karena Allah, dan juga kita tidak menanggung pamrih apapun, maka insya Allah ini semua kita akan tenang, kita jalani. Seperti kita mengutip dari ulama Dr. Salim Segaf Al-Jufri, Ketua Majelis Syura kita, beliau mengatakan pada hakikatnya itu kemenangan itu dari Allah. Tugas kita hanya adalah menjemput kemenangan tersebut. Tentu apa? Untuk memenuhi persyaratan itulah yang kita harus penuhi tugas itu. Maka kami di sini atas nama DPTD PKS Jakarta Barat juga mohon bimbingan dari DPW, DSW, BPW, semoga biar bisa kita jalan-jalan inline antara dari DPP, DPW dan sampai DPD. Bahkan kami pun, sedikit laporan saja, kami sudah mulai menjalani pre-rakerda. Di mana tiap Rabu, ketua-ketua bidang kita sudah presentasi. Bahkan tinggal 2 bidang saja yang belum. Jadi insya Allah, Jakarta Barat sudah siap untuk mengemban amanah ini. Amin. Allahu Akbar. Dan juga, sekali lagi mengingatkan kita semua bahwa, ayo, mari kita bekerja secara ikhlas, secara profesional, dan tentu dengan bekerja keras. Insya Allah, target-target tersebut dapat kita capai. Belum ada sedikit satu pantun lagi. Suara petir bikin kaget, bunyinya terdengar ketika senja. Ayo kita mengejar target agar hasil mengejar kita. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.